Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Di video kali ini buat temen-temen tuh banyak banget yang kangen banget kayaknya ya sama si Odi dan juga Ola, karena udah beberapa minggu ini, bahkan bulan terakhir ini kayaknya aku belum ngupload lagi tentang spesifik ke Odi sama Ola. Kalau bahas-bahas sedikit-sedikit lewat mah kayaknya sering deh ya, soalnya kan dia emang ada di sana, suara juga selalu terdengar kan. Dan si Odi sama Ola ini sekarang udah mulai, kalau berenang ya dia udah mulai lancar, tapi kalau misalnya untuk si Ola masih kayak malu-malu gitu guys. Nah nanti niatnya aku bakal coba berenangin mereka di sini. Aku juga bakal coba buat ikut berenang ya di sini ya guys ya, ikutan kayak ya menyemplung saja karena kebetulan belum mandi ya. Jadi sekalian aja kita mandi di sini, dan nanti kalau misalnya aku nyemplung, siapa tahu si Ola atau si Odi tuh secara psikologis merasa ditemani, jadi dia nggak terlalu setakut itu guys. Sebelum itu aku juga udah membeli ini nih, ikan emas ya, untuk mereka juga di sini supaya ada tujuan hidup ya kalau misalnya mereka nanti berenang di sini. Ini beli berapa, Dit? Berapa kilo? 5 kilo guys. Kita langsung saja unboxing dulu ya di sini ya untuk si ikan masnya, supaya si ikan masnya ini tuh dia biar di sini dulu aja berputar-putar ya. Airnya nggak terlalu dalam-dalam amat guys. Pengen didalemin tapi kayaknya segini dulu aja deh. Takut nanti mereka malah makin gak mau berenang ya guys. Kita langsung keluarin aja ikan masnya. Sekarang tuh ini makanan mereka nih. Jadi kalau sekali makan tuh ikan mas kayak gini, sehari bisa habis berapa, Dit? 5, 4, 4, 5 per ekor. Habis berapa tuh? 4 kali. 4, bisa habis 4. Sekali makan sehari 4 gitu ya. Sekali makan 4. Wah gila, boros banget cuy. Teman-teman kalau misalnya mau memelihara otter seboros itu ya guys ya, makanya harus berpikir ulang ya untuk ingin memelihara. Tuh mereka sudah standby di sana. Udah basah badannya juga ya. Itu pada hancur guys ininya, apa? Si karpetnya ya dikorek-korek sama dia ya. Karpetnya juga pada hancur. Ola, Odi sedang pada basah-basahan ya. Langsung aja keluarin ya guys. Buat teman-teman yang kangen, ini dia mereka. Ayo. Kalau si Ola sama si Odi bisa naik sini nggak ya? Si Odi mau bisa, si Ola nggak tau deh. Ola, ini Ola kan ya? Dia gede banget ya badannya ya? Wah guys, sudah gede guys Ola guys. Ola sini lah. Ola, Ola sini Ola. Sini, sini, sini. Ola, itu Adit Ola. Si Odinya mana ya? Oh itu. Oh dia udah naik duluan. Ya sini, Ola. Eh, Odi. Eh, Ola sini. Sini, 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 sini. Ayo, aku mau tutup. Ola, awas. Ola sini, Ola. Keluar sini. Udahlah, aku keluarin saja deh. Udahlah, kita buka saja guys ya. Kayak mereka takut sama beginian. Kita coba masuk ke sini ya. Apakah mereka ikut masuk, guys? Mereka lagi muter-muter ya. Malah tidak jelas di sana ya. Halo. Ayo. Soalnya gede banget badannya sekarang ya. Itu dia. Parah guys, mereka sedang mencari jalan sepertinya ya untuk naik ke sini, atau yang di kandangnya kan ada buat naik gitu tuh. Taksin dulu, hey, bentar ya. Pasti dia ngikutin kita guys, awas. Slow slow. Nah ini kita coba taruh ya untuk di sini supaya naik guys. Apakah mereka bisa naik ke sini ya? Ayo, oh, naik naik, udah biasa naik dia. Ayo naik sini, harus ada itu kayaknya deh supaya ada tangga. Sini nih. Kita buat seperti tangga sungguhan ya guys, supaya mereka mau naik sendiri ya. Nah sini, baru ke sini. Ayo naik. Nah, nah, nyemplung sendiri dia ya. Tuh guys, mereka tuh berenangnya udah semakin mantap ya. Ayo Ola, kita sambil temenin di sini ya guys si Odi. Ayo Ola, sini Ola. Si Odi udah mulai enak berenangnya tuh. Sudah lancar tuh guys. Sudah mudah juga untuk mendapatkan ikan ya. Kok hilang? Lebih mudah dibanding sebelumnya ya guys. Nih kita duduk aja di sini nih, ikut berenang ceritanya walaupun nggak berenang-berenang amat. Ola! Ola! Soalnya masih belum berenang, tapi si Odi udah lancar banget berenangnya guys. Kita lihat dia berburu ya. Tuh. Ini tuh seru banget. Hey, hey. Dia ngambil nafas itu kayak... gitu, kayak atlet renang sumpah. Wih dapat guys! Dapat ya. Wih kabur lagi. Nah ini, jadi biarkan mereka ini berburu ya. Kayak atlet renang ya. Pintar kamu, pintar. Pintar, pintar, pintar. Biarin ya. Nah ini seru nih, ini seru, ini baru otter nih. Biasa, biasanya mah cuman tikus got biasa. Ini baru otter. Si Ola kesiniin bisa nggak? Dia kayaknya nggak tahu jalan deh. Hey, Odi. Atau dia masih takut kali ya? Si Odi, di sini, Di. Ayo, Di. Ini banyak ikan loh, Di. Si Ola sedang diusahakan vali ya, guys. Untuk dikesinikan. Odi belum dapat-dapat nih. Sudah mendapatkan satu ikan, guys, ya, di sini. Hey, Odi. Nih, Odi. Tapi dia pantang menyerah ya. Biarin aja deh. Biarkan dia skill berburunya itu meningkat ya. Soalnya kalau di rumahnya tuh ada kolam, tapi kan kolamnya kecil. Jadi nggak sesusah ini buat nangkep ikan. Ya, Odi ya. Di? Gimana, Odi? Tuh, wih, Di. Keren nih, baru berang-berang nih. Otter. Drill otter. Gimana sih, Ola? Kalau dimasukin sini, dia takut nggak? Gendut banget. Gendut banget, guys. Gendut banget, guys. Tuh. Sangat ini ya. Sangat lucu sekali ya.
Vali, gendut banget. Eh, Ola. Yes. Mau dimasukin sini, Li? Gimana cara masukin ya? Pelan-pelan ya? Kalau enggak, diinin aja, apa dikasih bahtera dulu ceritanya. Nanti biar dia berenang sendiri, ngerti gak? Enggak, coba gendong dulu deh, Kak. Gendong dulu ya, udah sini. Sini, gendong ya. Sini. Ya, sini. Wah, gila ini gendut banget. Gendut banget, guys. Wah, gila kamu kok gendut banget ya. Takut dia. Aduh. Ola, sini. Empat ya guys. Ola. Sorry ya. Kalau si Odi kayaknya dibarengi oleh olahraga ya, jadi dia nggak segendut Ola ya. Kalau si Ola dia benar-benar makan tanpa berolahraga guys ya. Coba kita pegang lagi ya. Guys, Ola nih. Gendut banget. Kamu tuh dulu masih bayi loh Ola. Terus udah segendut itu. Nih dilihat itu si Ola ya. Kayak iba gitu loh, kayak takut. Aku gak mau berenang, aku cuma pengen istirahat. Coba ya, kamu taruh sini ya. Berenang loh Ola. Ola, berenang Ola. Ya guys ya. Kayak tuh dia tuh susah deh buat berenang ya. Udah digendong-gendong masih gak mau berenang nih. Gimana nih cara dia buat berenang. Coba pelan-pelan ya. Ini kayak ngajarin bocil berenang guys ya tuh. Secara pelan-pelan. Ola ini bisa gigit kalau misalnya kita megang ekornya. Soalnya Adit juga pernah digigit, aku juga pernah digigit. Kalau ekornya ditarik digigit dia. Pasti itu kayak memang sudah kode seperti itu. Tuh, ini gendutnya parah bro ini, bro. Oh, berenang dodonya guys. Tuh, tapi soalnya masih belum terlalu lancar ya. Hey. So dia udah tadi tuh lihat. Tapi kayaknya memang perlu sih yang kayak gini-gini ya. Kenapa? Gila lompat cuy. Supaya mereka berolahraga guys ya. Kalau dilihat juga si Odi, si bulunya sih udah lebih kayak bulu minyaknya sudah full gitu sih guys. Walaupun ukurannya belum maksimal. Ola. Udah mulai. Nah ini baru. Nah ini dong. Inilah ya yang ingin aku lihat ya guys ya dari tadi ya. Mereka berenang dengan cantiknya guys. Sama si Ola juga. Ola, hey. Ola jangan gampang capek Ola. Odi udah dari tadi loh Ola, udah berapa keliling tuh dia. Nggak dapet pun dia pantang menyerah ya. Tapi ini dia memang orientasinya harus ada makanan ya. Kalau nggak ada makanan dia kayak pergi ya. Iya sih. Aduh guys, ada makanan. Makan gila cuy. Gila dia, oh semangat banget nih nyari makan ya. Ini pertama kali kita bikin video si Ola sama Odi yang sudah pintar. Mau rebutan guys. Wah, kenapa tapi dia nggak pakem ya? Nggak pakem, jadi gigit nggak dapet gitu loh. Kegedean nggak? Kegedean ya ikannya ya? Harusnya sih dapet sih. Biasanya kalau misalnya udah dapet, temennya dibawa ke daratan gitu loh guys. Oke, biar merasa aman ya. Kalau aku pergi, kayaknya dia ikut pergi juga ya? Kayaknya sih kalau udah seru kayak gini nggak. Nggak ya? Kita coba tinggal ya guys ya. Kira-kira ikut pergi nggak nih? Suka ikut pergi soalnya. Kalau yang tipe-tipe otter kayak gini tuh dia selalu ngikutin orang. Tuh kan? Udah. Pergi kan? Pergi guys, dia harus ditemenin. Makanya walaupun kita cuma diem doang, aku berenang bareng tuh supaya mereka pengen berenang juga guys. Ya. Mau dikasih. Wah, Ola udah duluan ya. Tapi sekarang si Ola udah nggak kayak dulu banget sih kalau aku lihat. Dulu tuh si Ola benar-benar kayak dia tidak independen ya. Waktu dulu ya, dia benar-benar ngikutin Odi kemana-mana. Cuman sekarang dia sudah punya jalannya sendiri ya guys. Tapi lama-lama kayaknya bakal lebih mager sih ya, semakin gede ya. Enggak juga. Ini BTW udah aku bersihin, padahal ya udah kita bersihin nih guys ya. Tapi ternyata sudah tidak bisa dibersihkan, ini kayaknya sudah berkerak sampai ke tulang ya untuk si kolamnya. Kemarin sempat direnovasi sama kita, jadi si kolamnya itu ditaruh di tempat yang lain. Hey, mau? Makan? Malah pedakson ya. Cuman kalau si Odi kayaknya happy nih. Kita coba ganti tempat ya guys ya. Awalnya aku di sana, sekarang aku di sini guys. Kita ganti posisi ya. Ola! Yaudah kita kasih deh. Ola! Sini Ola! Seru banget renang-renang kayak gini. Kalau ini mah gendut ya, asli. Tapi si Odi nggak segendut si Ola, padahal makannya sama ya, Li ya? Gara-gara apa banyakan Ola? Hah? Banyak gerak soalnya. Tuh, banyak gerak kayak gini guys. Makanya buat teman-teman nih, harus sering berolahraga ya. Jangan kayak aku ya guys, aku sudah jarang berolahraga. Dan sangat banyak makannya guys. Makan semakin menggembul seperti ini. Kita harus membiasakan pola hidup Odi ya, daripada pola hidup Ola. Tapi kalau misalnya basah tuh jelek sih, mukanya kayak aneh sih mukanya tuh. Soalnya si muka yang berkembang, yang mengembang itu loh, biasanya bikin dia lucu. Gila itu, gendut maksimal guys. Ayo, cemplung lagi Ola. Ini Odi, Ola. Nah, lagi. Belum dapat satu pun ya, dari berburunya masih bad. Nanti di next video kita kayaknya bikinnya pakai ikan yang lebih kecil kayaknya deh. Biasanya kalau misalnya ikan yang kayak gini sih mungkin dia makan, tapi makannya kalau misalnya memang si ikannya sudah tidak berdaya guys. Nih, Odi, mau Odi makan. Jangan makan mikrofonku, Odi. Udah nih, makan. Suruh makan dulu deh. Makan. Kayak kegedean ya? Tadi Adit ngambilnya random juga Adit ya? Nggak dipilih yang kecil-kecil ya? Nggak apa-apa sih. Yang kecil-kecil nih. Hey, ini. Ayo.
Iya, yeah, dikeplak guys. Bentar ya guys, kita ambilin ikan ya. Kita bantuin Odi dan juga Ola mengambil ikan. Mau ngambil Odi. Nah ini dia, harus di darat kali ya. Kum, makan tanaman orang tuaku. Kum, tidak boleh memakan makanan mama ya. Aduh, makanan mama lagi tumbuhan. Sini. Wih, dapat guys. Siapa tuh yang dapat tuh? Ola ya. Oh gila, dia gigitannya lebih. Apa gigitannya udah kuat banget ini. Biarin aja. Aku mau cekin aja, biarin. Ini kira-kira bisa nggak nih ya? Naik. Ayo, berusaha. Teruslah berusaha. Ayo, pantang menyerah. Ola. Aku udah susah bedain Ola sama Odi kalau misalnya dia lagi basah loh sekarang. Soalnya ukurannya udah mirip loh, guys. Padahal lu ukurannya jauh banget ya. Pertumbuhannya sangat cepat kalau misalnya memang makannya banyak, guys. Biarin. Lihat deh, kasihan deh. Dikasih itunya deh. Ola. Sini, sok Ola. Sini, sok Ola. Ayo, sini. Nah, oke, sok. Makan situ. Wing. Ya, Odinya. Odi udah dari tadi udah berusaha, malah dia tidak dapat, guys, ya. Makanya kita harus menangkap untuk Odi juga, ya. Sini. Kita tangkap ikan untuk Odi, ya. Supaya si Odi bisa makan juga. Bentar, Di. Ya, sabar. Wih, Ola pergi ke sana, guys. Pelit banget. Nih, Dit. Kita coba, Dit. Buat Odi udah dapat nih, ya. Odi. Odi gak mau kalau bukan usaha sendiri, guys, ya. Dia harus usaha sendiri, ya. Sok. Kalau usaha sendiri, dia mau. Atau dia sebenarnya nggak terlalu lapar ya? Nih, si Odi nih. Tapi teman-teman juga harus tetap berhati-hati ya, karena otter ini tuh punya gigitan yang sangat amat tajam. Bahkan beberapa orang juga bilang kalau si otter ini tuh gigitannya jauh lebih, bukan jauh lebih berbahaya, tapi lebih berbahaya saja ya dibandingkan musang katanya, guys. Kalau misalnya udah gigit tuh lumayan ya. Aku juga pernah kegigit sedikit aja waktu dia masih bayi aja. Lukanya tuh lumayan lama buat sembuh. Adit kemarin kegigit segitu doang ini kegigit ya. Itu tuh lukanya juga agak lama, guys, sembuhnya. Padahal bukan gigit yang memang niatnya menyakiti, enggak. Cuman refleks aja. Odi. Bentar, ini biar gak licin. Ikan masih suka licin gitu. Ini. Hey. Ayo, gigit. Nah, ayo gigit. Awas gigitnya, lain. Berbahaya sekali ya, Odi ya. Soalnya lagi makan masih. Di mana makannya? Di kandang. Masuk ke kandang ya? Oke, Dit. Tuh lihat aja, Dit, ke kandang, Dit. Soalnya lagi apa, Dit? Karena aku sambil ngambil buat Odi. Udah, si Odi udah kasihan lah ya. Apa dia mau pengen berenang kali ya? Ini kayaknya pengen berenang sih, soalnya nggak terlalu berorientasi makan. Kalau si Ola, dia sedang makan dan sedang pelit-pelitnya ya. Kok nggak nyangka si Ola sekarang malah jadi sepelit itu ya. Gila, guys, si Ola. Odi dapat, Odi. Makan, Odi. Tuh, Dit, sekarang si Odi, Dit, dikasih. Ah, nggak mau. Dia kayaknya emang nggak mau deh. Dia mau main kayaknya. Oh, guys, dia masih mengikuti aku, guys. Wih. Rebutan, Ki. Mau main kayaknya dia, mah. Tuh. Mau main. Dia kayak mau main itu. Seru banget kayaknya. Tapi ukuran yang ideal mah mungkin kalau untuk berat badan dan besar badan kayak si Odi sih ya, lebih ideal dibanding Ola. Kalau Ola kayak kegendutan, guys, sebenarnya ya. Kelihatan tuh dari jalannya juga dia lebih lambat ya, guys, ya. Manja banget. Kalau si Odi ini paling caper. Jadi dia itu sangat dipengaruhi oleh kamera, guys. Ya, insya Allah akan semakin semangat jalan ke situ, Odi. Tidak. Jangan ke situ. Wah, jadi ragu nih kita taruh akuarium di situ nih. Nyemplung dikit kayaknya hancur dah kalau kayak gitu ya. Wah, gila, darahnya kemana-mana lagi, guys. Ola. Dia masih berlari-lari ya. Odi. Nyemplung nih. Masuk akuarium. Oh, enggak, guys. Dia tetap sana. Odi mencari-cari bulus di akuarium ya, walaupun sudah tidak ada bulus di sana. Gila, ini udah berapa korban nih ya. Kura-kura kita sama Odi meninggal dunia, guys. Asli deh. Soalnya digigit langsung. Kalau digigit langsung putus palanya ya. Nggak sengaja kabur kayak gini. Dia ke bawah. Datang-datang sudah. Kamera. Jangan-jangan kamera nanti basah kamera lensanya ya. Masih menari-nari, berlari-lari. Ola juga. Ini riuh sekali ya, guys. Ya, ini bisa berjam-jam seperti dia melakukan hal seperti ini ya. Cuman kalau misalnya teman-teman lihat si Odi itu kepalanya kayak rancung-rancung gitu ya kalau misalnya habis basah ya. Nih kalau aku masuk nanti dia masuk juga nih. Odi. Ayo Odi, masuk. Odi. Nah, masuk. Gak bisa. Mana si Odi mana? Nih. Odi. Masuk sini Odi. Ayo sini. Nah, masuk.
Nah, berenang lagi dia, guys. Orientasinya berarti beda ya. Kalau si Odi bermain, kalau si Ola memang makan, guys. Terus sekarang sudah mulai pintar untuk memakan si ikannya juga. Dia kayak mulai dari kepala aja dulu supaya gampang meninggal. Ya, ikannya sudah meninggal dunia, jadi lebih mudah mungkinnya untuk sama dia tuh disantap, guys. Masih disantap. Udah dilepas ya? Dibawa di mana sih? Oh, masih dibawa, deh. Gila. Mana si Odi? Oh, itu naik ke Adit. Odi. Nih, Odi. Main ikan, Odi. Lucu sih ini, nggak apa-apalah ya. Ini kan renovasi yang ada sudah kelar ya. Ya udah berarti bisa nih. Memang kalau misalnya untuk beberapa waktu tuh, si Odi biar berenang di sini, seolah juga biar berenang di sini supaya berolahraga juga, supaya dia juga semakin sehat ya guys ya. Sepertinya sama kayak manusia juga, kalau hewan-hewan kayak gini nggak dikasih olahraga, nanti dia bisa mengalami sakit guys ya, kegendutan, obesitas gitu. Jangan keluar, jangan deh kalau kesana mah. Ayo lompat lagi, cari lagi, Odi. Gila ini atraktif banget guys. Kalau si Odi bisa dielus-elus kayak olah gitu nggak? Jangan kesitu, kesetrum. Bisa dilus-lus kayak Ola nggak? Tapi susah, kalau dia mah ngebrontak. Dia mah berontak ya? Pegangnya, Kak. Pegangnya nggak benar ya? Coba pegangnya gimana, Li? Basah tapi nggak apa-apa, Li. Coba ya. Ah, gue takut digigit-gigit kayak gitu, deh. Nggak akan gigit itu? Pegangnya gini, Kak. Ember satu. Satu di dada. Coba ya. Kita coba. Okay. Kalau berontak, gigitin dadanya. Aku digigit. Maaf ya guys, suatu saat nanti kita bakal lebih bisa untuk menghandle dia ya. Ayo, kabur. Okay. Kayak gitulah ya, kurang lebih guys ya. Mereka berenang-berenang seperti itu. Happy banget, seneng banget. Kalau Ola, dia sepertinya masih mencari spot atau dia kayaknya minta ditemenin Odi sebenarnya ya. Nah, kalau megang kayak gini bisa nih. Ayo, Di. Kayak kedinginan dia. Kedinginan ya, Odi ya. Dia kedinginan sepertinya guys ya. Oh, bisa nih handle kayak gini, kabur. Udah dingin, udah sip lah. Udah jangan menghancurkan tanaman mamah ya. Pokoknya nggak apa-apa main di sini, tapi jangan merusak tanaman itu. Jangan gigit tanaman aku juga. Oke lah, udah jadi kayak gitu aja kali ya guys. Video aku kali ini semoga teman-teman suka. Kita mau ngasih lihat aja ke teman-teman. Kalau misalnya mereka itu berenang, basah semua. Kalau misalnya mereka berenang kayak gimana, dan itu dia ya. Aku juga baru pertama kali ngeliat mereka berenang yang seperti ini. Kayak Vali juga baru pertama kali ya, lihat kalau di sini ya, bener-bener berenang. Kalau di situ Pak suka kan, sering kan. Soalnya memang mereka tuh udah mulai berenang. Tapi kalau si Odi memang sering berenang. Kalau si Ola tuh pengalaman aku ngeliat tuh beberapa minggu belakangan tuh dia masih takut-takut. Sekarang dia udah mulai bisa. Dah, jadi kayak gitu aja kali ya guys ya. Buat teman-teman yang ada ide saran konten, nanti si Odi sama Ola kita ajak kemana lagi, bisa aja tulis di kolom komentar guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.